orang tua tuh dia berhak menasihati dia ke anak kayak, nah kamu nggak boleh kayak gini, kamu nggak boleh kayak gitu. Itu boleh, tapi ketika si anak mau menentukan dia punya pilihan hidup, orang tua harus mendengar. Pops Mili, you are me, you are family. By Eunike Satya. Sobat teman-teman, biasa panggil saya dengan sayang, singkatan dari Sakaya Loyang. Karena ya, saya memang orangnya suka berbicara dan aktif. Agama saya Kristen Protestan dan asal suku saya dari Biak. Agama Kristen Protestan, asal suku dari Sentani. Agama saya Kristen Protestan, asal suku saya Biak. Saya asal dari Kerum, Mama Manado. Agama saya Islam, saya berasal dari suku Sulawesi. Agama saya Kristen Protestan, asal suku saya Sarmi Jawa. Agama saya Kristen Protestan, asal suku saya Jawa Serui. Dari suku Makassar dan seagama Islam. Suku saya dari Waropen, agama saya Kristen Protestan. Asal suku dari Enggros dan agama saya Kristen Protestan. Tahu enggak, hari ibu itu jago. ...22 Desember. Tahu tanggal 22 Desember. Tanggal 22 Desember. Pada tanggal 22 Desember. 22 Desember. Tanggal 22 Desember. 22 Desember. Tanggal 22 Desember. 22 Desember. 22 Desember. Tanggal 22 Desember. Masih punya kedua orang tua? Puji Tuhan masih. Masih. Puji Tuhan masih punya. Puji Tuhan masih. Mama masih ada sampai saat ini. Alhamdulillah sekali, saya masih punya mereka berdua. Dan itu harta yang menurut saya tidak bisa digantikan dengan uang atau apapun. Hanya punya ibu, ayahnya sudah meninggal. Mama saya sudah meninggal sejak saya umur 2 tahun. Sapu mami puji Tuhan masih ada sampai saat ini. Dan sapu papi dia sudah seduan. Enggak. Masih. Alhamdulillah masih. Pilih mana, ayah atau ibu? Ibu. Bapak. Ayah maksudnya. Mama. Kenapa saya disuruh memilih kalau sebenarnya saya bisa mendapatkan keduanya? Aduh, kenapa harus memilih ayah atau ibu? Saya tidak bisa memilih antara dua kayak gitu. Tidak bisa dipilih dua-duanya. Ibu, karena ini bicara tentang hari ibu, jadi saya pilih ibu dulu. Kalau disuruh pilih, saya tidak pilih dua-duanya. Karena memang saya sayang sama dua, jadi... Ibu. Karena... Saya rasa ketika ibu saya mengandung saya, mengeluarkan saya dari perutnya, ibu saya mendidik saya, hampir sekian persen, hampir setengah dari hidup saya menghabiskan dengan ibu saya. Saya punya banyak sekali kesamaan, jadi seperti saya adalah fotokopi bapak. Karena... Aduh, sedih. Karena kayak sudah terbiasa dengan ibu. Kalau ayah sering berangkat keluar kota, jadi sudah terbiasa saja dengan ibu. Karena mama itu pengorbanannya buat ketemu sama banyak hal. Karena dibicarakan tidak bisa dihitung buat ayah tak bisa. Karena kasih sayang seorang ibu itu sangat-sangat besar. Maksudnya ke anak-anak gitu. Karena memang saya sayang sama dua, jadi tidak ada misalnya saya tidak akan pilih. Karena memang saya punya orang tua yang besarkan saya. Jadi ya tidak ada alasan untuk saya harus pilih salah satu dari dua. Menurut Michelle, apa arti ibu? Arti ibu?
ibu itu seperti malaikat yang Tuhan kirim untuk mendampingi kita. Ibu adalah guru. Perempuan yang hebat. Mami bagi saya itu kayak tembok. Karena setiap kali saya tidur, saya itu pasti bersandar di tembok. Jadi tembok itu fungsinya untuk apa? Bersandar. Dan juga itu dingin sekali kalau malam-malam. Dan itu bikin nyaman. Jadi sama mami itu bukan karena dia, saya bilang dingin, jadi dia punya karakter sama satu dingin tidak. Tapi dia punya dingin itu bikin saya nyaman sekali, kayak bikin sejuk gitu, saya bisa bersandar dia. Segalanya, semuanya dan seluruhnya tentang ibu tuh, itu saya sudah cinta. My hero. Ibu itu apa ya? Ibu tuh tempat, ibu tuh buat saya tuh kayak guru. Jadi dulu tuh hap mama tuh paling jahat. Jadi dia mau saya tuh jadi yang terbaik menurut versi dia. Tapi dulu waktu saya kecil tuh saya anggap dia punya kejahatan. Dia pun marah-marah itu cuma kayak ih, mau dia tinggal marah-marah saya terus. Tapi sekarang setelah dia tidak ada, setelah dia pergi, dan sekarang saya kayak menghadapi saya hidup ini sendiri. Akhirnya saya memahami bahwa apapun yang dia lakukan tuh ternyata berpengaruh ke saya sekarang. Akhirnya saya jadi make dia yang kayak begini, kayak jauh lebih baik. Dan ketika saya menyadari lagi kembali, oh iya ternyata dulu yang mama marah-marah tuh sekarang benar terjadi. Dan akhirnya saya bisa melewati itu karena hal yang dulu mama pernah bilang. Sesuatu yang sangat rumit untuk dijelaskan, tapi dia penuh dengan kasih. Tapi ibu tuh sangat-sangat-sangat penting sekali, sangat berarti. Untuk melengkapi semua kebutuhan kita, untuk memberikan sebagai penyemangat bagi kita, dan selalu melindungi kita dalam segala hal. Mama sosok teristimewa yang tidak akan pernah terganti. Yang bagi saya sih tidak terpungkiri ya, pengorbanannya dia buat kami itu dari tenaga, free time to chill, pikiran, tenaga itu super duper hebat sih mama. Perempuan yang dapat membesarkan 9 orang anak menurut saya, termasuk saya. Karena saya lahir, saya punya agama, saya diajarkan agama, itu saya berada di ruang lingkup keluarga saya, dan itu ada ibu. Dan tentunya ibu tuh salah satu guru yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Ya, ibu yang melahirkan saya, besarkan saya, sampai saya seperti ini. Penuh dengan kasih sayang. Dan aku mungkin tidak bisa dapat dari orang lain. Aku punya kasih sayang itu dari seorang ibu. Mungkin tidak bisa dapat. Apa yang untuk mama kasih ke aku tidak sama yang orang lain kasih. Jadi untuk kau yang punya ibu atau mama, sayangi, cintai orang, biar penuhnya ewek, mau suka marah-marah. Ada gak hal yang paling tidak disuka mungkin? Harus mengeluh di sini kan? Hal-hal yang tidak suka, paling cerewet sih. Mungkin sama sependapat dengan anak-anak muda lain, ibu lebih condong mereka cerewet. Apa yang saya tidak suka dari sama mami sebenarnya tidak ada, karena tong dua seotak dan sehati. Jadi kayak apa yang saya mau, apa yang dia mau itu sama, jadi kayak selaras gitu. Ya balik lagi sih, orang tua itu cerewet pasti untuk menjaga sih. Jadi ya kalau bilang tidak suka, paling suka sih, karena kalau lihat teman-teman yang tidak punya orang tua pasti mereka berpikir kayak aduh mau dapat cerewet kayak begitu, mau diceramahi. Jadi tidak ada yang disukai, semua hal saya suka dari ibu. Ibu suka kadang-kadang marah, terus suka overacting atau overthinking juga. Jadi suka bawa banyak sekali pikiran yang tidak harus dipikirkan, suka dipikirkan. Ya ibunya itu karena mungkin anak cerewetnya. Ibu itu cerewet karena mereka menyayangi kita. Cuman terkadang kita anak muda yang masih labil, yang sering masih melawan sama orang tua, menganggap bahwa kecerewetan mereka itu hal yang mereka tidak sukai. Tapi sejauh saya umur 23 tahun ini, saya berpikir bahwa, oh besok-besok saya juga akan jadi ibu. Kalau anak saya melakukan hal demikian, pasti saya akan marah atau saya akan menasihati. Tapi
kalau saya sampai hidup sekarang ini, gak ada pure satu hal atau satu sifat yang membuat saya tidak suka sama ibu saya atau mama saya. Gak ada. Semoga sama mama, nanti yang terkasih nonton sama mama nih. Itu udah kayaknya semua. Jadi mungkin nanti yang lihat di rumah semuanya ada yang masih kotor, nanti yang bicara. Itu ada yang mikirnya, nah dingin lagi begini. Cerewet. Emang tidak suka ya? Itu sudah mama tuh dia kasar. Dia bukan kasar tapi dia jahat. Dibilang tegas juga, tapi dia pukul Sah. Kayak bukan pukul sih, tapi dia suka kejar Sah gitu. Dan Sah suka lari dari dia. Itu yang paling tidak suka dari dia kayak gitu. Mama paksa muda. Jahat terasuka dari sepupu ibu tuh karena selalu dilarang keluar tahun baru. Jadi dari hal lain sampai sekarang tidak pernah yang namanya tahun baru di luar yang rasakan dengan sepupu teman-teman tidak pernah karena selalu tahun baru di rumah. Kalau yang paling disuka ke mami? Yang paling saya suka itu perhatiannya. Yang paling disuka dari sepupu mami tuh ya karena tadi saya bilang dia seotak sama saya dan juga sehati dan juga dia tuh support satu dalam sekali. Makanya nanya-nanya kayaknya. Yang paling disukai itu kalau mama lagi baik sekali. Ketika saya dimarahi sama bapak saya keluar malam atau jalan-jalan pulangnya malam, itu pasti mama saya yang belain saya. Atau tidak mama saya yang lebih rajin menelpon saya ketimbang bapak saya. Saya punya mama ya selalu perhatian sama saya. Baik kayak tidak pernah marah untuk harus bangun pagi. Kalau setiap hari biasanya saya suruh bangun pagi untuk bantu mama. Tapi ada satu hari di mana itu semua mama dia baik sekali. Saya tidak tahu itu kayaknya Roh Kudus jatuh dia ke kepala langsung tiba-tiba dia baik. Kasih sayang. Kalau dia tuh nanti kayak ma. Ini mama itu kadang tuh diakhir semua. Kalau ada mama akhir kadang ya sudah. Jago masak. Selalu jaga Sah. Kalau misalnya pulang lambat pasti Sah mama yang selalu cari Sah. Ya bapak juga cari. Mungkin bapak nanti lebih. Kalau misalnya Sah belum pulang tempo, pastilah dan Sah mama langsung hubungi Sah bapak. Cari saya. Dia orangnya ceria. Ya kayak Sah pembentukan hari ini sudah kayak apa-apa yang lucu nggak lucu tertawa aja. Itu sudah mama dulu. Semua hal yang sama mama lakukan tuh Sah suka sekali karena Sah tahu apa yang dong lakukan tuh pasti ada maksudnya tuh Sah. Menurut kamu ibu yang baik itu seperti apa? Ibu yang dalam keadaan apapun tetap menjadi seorang ibu dan mampu melindungi dan merawat anak-anaknya. Menurut saya ibu yang baik itu adalah ibu yang mengerti tentang Sah punya diri sendiri, dan selalu support Sah apapun yang Sah lakukan. Sah punya orang tua selalu, Sah punya mama selalu dukung saya. Ibu yang baik, kayaknya semua ibu itu baik, tidak ada ibu yang tidak baik. Yang selalu peduli sama anaknya. Menurut saya semua ibu baik ya, tidak ada yang tidak baik. Mereka selalu melakukan segala sesuatu yang menurut kami kejam, tapi sebenarnya itu baik. Orang yang punya hati, yang penuh kasih sayang, untuk saling mengasihi satu sama yang lain, dan memberikan ilmu juga. Tapi tergantung, kalau misalnya dia nikah muda, itu baru dibilang mungkin ibunya tidak bertanggung jawab atau belum punya pengalaman. Tapi rata-rata semua ibu tuh pasti baik, tidak mungkin tidak ada ibu yang tidak baik. Menurut saya, ibu yang baik itu bukan cuma ibu sih, menurut saya jadi orang tua yang baik itu orang tua yang menasehati dan menggandeng. Bukan kayak menentukan pilihan anaknya. Jadi orang tua tuh dia berhak menasehati dia ke anak kayak, nah kamu gak boleh kayak gini, kamu gak boleh kayak gitu. Itu boleh, tapi ketika si anak mau menentukan dia punya pilihan hidup, orang tua harus mendengar. Jangan apa otoriter gitu ke anak-anak bahwa kok harus kayak gini, biar kok kayak gini. Sedangkan si anak tuh gak nyaman di pilihan orang tuanya. Jadi orang tuanya tuh harus bisa terbuka juga ke anaknya. Bukan cuma anak, harus terbuka ke orang tua biar sama-sama match gitu. Mama tidak pernah tahu marah.
mama paling suka tertawa. Jadi kalau kalau kita ada masalah atau kita bawaannya pulang capek-capek, terus kayak mama nih gimana, nanti pasti mama bawaannya dalam candaan gitu. Jadi selalu tertawa mama. Musa, mami semua baik. Hatra tahu baiknya itu seperti apa. Mungkin dari dia punya cara membangun hubungan bersama anaknya. Pasti tahu ke anaknya hal yang baik, dan selain kasih tahu, dimulai dari ibu itu sendiri dulu harus kasih contoh ke anaknya berperilaku yang baik supaya anaknya bisa mengikuti apa yang ibu itu lakukan. Kalau mama yang jahat, itu seperti apa? Mama yang hanya ngurus diri sendiri tapi tidak mengurus kami. Contohnya tidak menasihati tapi hanya bisa marah-marah dan marah. Mengantarkannya punya anak gitu. Ibu yang jahat, saya takut lagi. Saya belum pernah jadi ibu lagi. Kayaknya tidak ada ibu yang jahat. Kalau ibu dia jahat, dia terkadang mungkin kasih besar satu. Ibu yang jahat tergantung ini sih pandangan orang-orang. Tapi kalau menurut saya, ibu yang jahat itu tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Anak yang dititipkan dari Tuhan. Yang tidak memperdulikan anaknya. Makanya saya ralat, tidak ada ibu yang jahat. Mereka melakukan segala sesuatunya selalu berpatokan kepada anaknya. Kalau menurut saya, ciri-ciri ibu yang jahat itu yang dia menelantarkan dia punya anak. Dia tidak bisa rawat dia punya anak. Sudah dikasih tanggung jawab sebagai ibu, tapi dia tidak mau menjalankan tanggung jawab itu. Itu ibu yang jahat. Ya, kalau anak mau jalan kemana ya, tidak terlalu pikir. Kalau untuk dibilang pendapat ibu yang jahat seperti apa, saya nggak bisa bilang ada ibu jahat atau tidak, karena sejauh saya hidup, saya belum menemui itu. Ibu jahat seperti apa? Mami yang jahat itu tidak ada, karena ya mungkin dia punya cara mendidik atau cara memposisikan keluarga dan anak itu yang mungkin terlihat salah, jadi orang-orang bilang dia jahat. Padahal, ibu yang jahat itu menurut saya yang dia mementingkan dia punya keinginan hati sendiri. Tapi menurut saya sih tidak ada ibu yang jahat di dunia ini. Pasti setiap hal yang dilakukan sama ibu tuh punya alasan tersendiri. Cuma mungkin caranya saja yang beda. Mama yang banyak protes. Contohnya ke saya, Maureen boleh keluar sampai jam segini. Karena Maureen perempuan, Maureen kalau keluar melebihi batas, apa pemikiran orang lain terhadap Maureen? Saya yakin sekali di dunia ini sebenarnya terhadap ibu yang jahat, cuman cara mereka masing-masing untuk mendidik anaknya yang berbeda-beda. Pernah buat kesalahan ke ibu sampai ibu nangis? Kalau ibu saya yang menggantikannya nenek pernah sih. Yus. Pernah, ini ternyata lucu atau sedih. Jadi dulu tuh waktu saya SD, bukan SD sih, waktu masih umur 7 tahun nih. 7 tahun baru saya terima sekolah. Kayak gitu, takut sekali sekolah karena dulu tuh kan saya tinggal di Jawa toh, di Jawa baru. Orang-orang di sekitar saya tuh, ya yang kayak kamu tahu orangnya kulit putih, rambutnya lurus. Jadi saya tuh anak yang di rumah aja. Jadi sama bilang, ayo kok 7 tahun nih, kok sekolah sudah, kok terlihat kah? Baru ada tetangga punya anak yang dia kayak agak sedikit punya kekurangan gitu toh. Namanya dia. Jadi dia ini, dia punya kekurangan tapi dia pergi ke sekolah, baru dia lewat depan saya ke rumah. Dia datang sama lagi. Kok lihat dia saja dia pergi sekolah. Baru macam kok yang sempurna ini tidak. Terus karena mama tinggal paksa-paksa saya atau baru saya ini tidak suka dibeda-bedakan. Sudah ada helm dulu tuh, helm orang tua yang kayak gayung. Iya helm itu tuh apukul ke sama kepala. Iya baru mama nangis katanya sakit. Baru akhirnya lari kejar mama langsung saya sekolah. Hari itu juga. Kayak gitu, jadi itu pertama kalinya lihat semua menangis gara-gara saya rasa tidak terlihat selalu membanggakan. Pasti pribadi. Itu karena dibilang ulang-ulang selalu dibantah. Pernah kesalahan itu
pulang telat saja tuh sedapat parah sekali tuh, aduh astaga, sampai kayak padahal tuh kayak baru jam 9 batas pulang tuh jam 7, saya pulang jam 9 tuh saja mama semarah-marah sampai kadang suka bicara sampai menangis. Hal apa yang paling dirindukan pada saat jauh dari ibu? Pasti serius sama mama cerewet-cerewet ke sana. Setiap hari apapun yang sama mama lakukan, saya selalu rindu kalau hak keluar dari rumah. Contohnya kalau hak misalnya di Jayapura, sini selalu rindu sama mama pun masakan, mama pun teriakan setiap hari. Kalau misalnya lihat sama pemalas sedikit, itu selalu rindu sih semuanya katanya. Hal yang paling dirindukan, masakannya. Hal yang dirindukan pada saat jauh dari mami, cuman dia bersuara sih, karena dari kecil tuh saya selalu sama mama, sama mami, tong pernah tak pisah. Dan kalau misalnya tong berpisah ya, paling ada rasa aneh gitu, karena yang setiap hari saya dengar itu dari bangun pagi, hey gue udah apa? Sama mami. Hal yang paling dirindukan tuh apa ya? Masakan, keberadaan. Keberadaan sosok ibu tuh bukan dia pemasakan dan bukan dia semua-semua, tapi dia keberadaan sosok ibu tuh yang tong tidak bisa dapat dimanapun. Tong mau lari sampai dimanapun, dia keberadaan itu sulit sekali untuk tong dapat. Opor ayamnya mama itu yang paling sangat sekali, karena selalu mama tuh kayak mama tahu apa yang menjadi kesukaannya saya. Jadi kalau apalagi waktu saya pergi ke Bandung tuh benar-benar kayak mama, saya selalu bilang ke mama di bandara, mama nanti siapa sih yang masak opor ayam buat saya? Terus nanti saya masak opor ayam yang apakah saya harus masak terus rasanya beda dengan mama nanti. Mama terus mama bilang nanti mama kasih tahu resepnya, banyak gitu. Setiap hari apapun yang sama mama lakukan, saya selalu rindu kalau hak keluar dari rumah. Contohnya kalau hak misalnya di Jayapura, sini selalu rindu sama mama pun masakan, mama pun teriakan setiap hari. Kalau misalnya lihat sama pemalas sedikit, itu selalu rindu sih semuanya katanya. Apa keinginan mami yang belum pernah beliau wujudkan? Keinginannya pergi ke Yerusalem. Yang saya belum wujudkan, saya belum bisa berikan sama mama rumah, saya belum bisa berikan sama mama mobil, terus kasih berangkat sama mama haji. Sapu mami punya harapan sama saya itu, dia kan kepala makan kuaci. Jadi sama mami dia minta gini, Godelva, saya mau nanti kalau kau sukses, kau keliling dunia nih satu negara, kau cari satu kuaci. Jadi satu kuaci itu untuk satu negara gitu. Dan ayo, ini contohnya. Jadi sapu mami tuh mau apa, rasakan kuaci tuh di tiap-tiap negara tuh beda lagi dah. Jadi tunggu saja mami, nanti saya kasih. Bukan belum diwujudkan tapi sedang saya kejar, yaitu impian jadi orang yang sukses. Dulu Maureen orang yang paling gengsi, Maureen paling brutal, Maureen tidak suka diatur, Maureen orangnya tomboy, Maureen tidak suka rambut panjang, Maureen pokoknya tidak cewek sekali. Tapi sekarang Maureen bisa jadi yang seperti mama mau, cuman mungkin ada banyak hal yang mama mungkin pengen Maureen jadi itu tapi mama tidak bilang. Keinginan ibu sudah pasti kan saya harus sukses dulu toh. Ya namanya orang tua pasti menuntut tong semua, dia punya anak itu harus bisa, harus lebih dari dia. Kalau misalnya saya perlu apa, mama pun cuma jadi ibu rumah tangga, berarti saya harus lebih dari saya mama. Sudah menikah? Alhamdulillah belum. Puji Tuhan belum. Ah, belum, saya single, mohon maaf. Belum. Puji Tuhan. Belum. 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 Belum ada cincin nih. Belum. Tidak, belum. Kalau suatu saat sudah nikah, mau jadi ibu sudah? Kalau suatu saat saya menikah, saya akan jadi seperti ibu yang seperti ibu saya ajari saya. Selalu ada buat saya punya anak, dan saya harus selalu cerita, ajak saya anak cerita, biar saya anak tuh tidak pendam apa yang dia rasa seperti ya, mungkin dia mungkin apa maksudnya dia insecure sama diri sendiri, mungkin kali tidak bisa, jadi saya juga harus selalu ada buat dia. Ibu
yang sekaligus menjadi sahabat, teman cerita, teman bermain. Jadi tidak ada rahasia antara saya dan anak-anak saya. Ya, ininya ibu yang nyatanya banyaknya anak. Ibu yang bisa menjadi teman buat anak saya. Jadi saya tidak mau seperti menjadi antara, ada batasan antara orang tua dengan anak, tapi saya mau menjadi sahabat. Jadi dimana menjadi tempat untuk dia cerita, berbagi suka duka, itu saya mau jadi ibu yang seperti. Ingin jadi ibu seperti orang tua saya, ibu saya, mama saya. Ibu yang kayak Sal mama tentunya, karena Sal rasa Sal mama sudah bisa manajemen waktu sebaik mungkin untuk depo anak, untuk depo suami, dan juga untuk Sal mama pun kegiatan sendiri. Dan kalau boleh diminta, selain saya punya ibu, saya ingin jadi seperti Nagita Slavina. Kalau yang kamu tahu yang di Jakarta sana, itu Nagita Slavina, karena dia bisa atur waktu, dari dia bisa jadi wanita karir, tapi dia juga tidak lupa tentang dia punya kewajiban sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Bisa memberikan nasihat-nasihat yang dulunya diberikan sama aku, yang mama untuk saya mungkin bisa diberikan lagi ke tapi anak-anak nantinya, biar mereka bisa menjadi seorang manusia yang berguna ke depannya. Bisa menjadi seorang yang bisa dia banggakan, bisa menjadi seseorang yang dia kagumi, dan bisa menjadi seseorang yang bisa memberikan dia. Emang jadi seorang ibu itu memang lebih berat sih, maksudnya mengajari anak, mendidik dan segala macam itu susah. Tapi kalau disuruh saya akan menjadi ibu yang apa, tentunya saya akan menjadi ibu yang sangat bisa dikatakan bisa sangat menjadi teman untuk anak saya atau sahabat saya. Saya nggak akan membatasi diri saya ketika saya punya derajat. Mungkin sometimes anak saya bisa memposisikan saya sebagai ibu di atas, tapi saya mau anak saya seimbang dengan saya ketika dia mengalami masalah, dia ingin ceritakan apapun, saya menjadi orang yang pertama mengetahui apa yang dia rasakan, yang bisa melingkupi semuanya. Sama jadi ibu yang nyantai. Kayak gimana, nyantai tapi tetap dalam jalur. Kayak kok boleh sepu anak nanti dia besar, kok boleh lakukan apapun yang kau mau, yang penting jaga apapun yang saya percayakan untuk kok, kayak gitu. Kayak dari mama ke anak nih ya ceritanya kayak gitu. Jadi ketika mau percayakan sesuatu tuh mau berharap kok bisa jaga itu. Kayak gitu aja sih. Mama yang banyak protes. Sangat menjiwai saya punya peran sebagai ibu seperti saya punya mami sendiri. Karena menurut saya saja nyaman dengan saya punya mami. Macam saya punya anak-anak tidak bisa nyaman. Tiga kata untuk mama. Segalanya. Love dan sayang. I love you. I love you so much, Mama. I love you. I love you. Kasih sayang, peduli, cinta. Kuaci, seotak dan sehati. Jadi I miss you. Cinta. I love you. Terima kasih. Saya bangga punya mama. Empat ya itu.